ada ruang ekonomi baru dalam pengkomersialan setiap aktiviti teknologi angkasa. Dan ini kita lihat sasaran kita, kalau negara mampu menggalakkan pertumbuhan industri dalam negara kita, insyaAllah by 2030 sasaran kita teknologi angkasa ni akan menyumbang sekitar tidak kurang daripada 3.2 bilion untuk GDP negara. Dan pada masa yang sama, kalau industri juga berkembang, dia akan membuka ruang pekerjaan, peluang pekerjaan baru kepada pakar-pakar dalam negara kita, sehingga 5,000 peluang pekerjaan baru.